Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Poy dari Kobang Channel, berbagi info tentang kerucukan. Kali ini gua ada di stasiun Senen ya guys, Jakarta loh. Emang gua dari Jakarta. Nah, gua ke di stasiun Senen ini pengen ke arah Cirebon, Perjakan. Yang di mana tuh nanti di sana, cuman karena hari Sabtu nih, Sabtu tanggal 9 ya. Nah, tanggal 10-nya nanti ada acara Gebiar Kerucuk Cirebon. Jadi teman-teman Kerucuk Cirebon itu ngadain acara. Nah, itu di mana lupa namanya gua. Pokoknya stadion apa gitu. Nah, itu nanti teman-teman Kerucuk kan pada hadir semua gitu kan. Dan gua diundang untuk mainlah ke sana gitu kan. Dan alhamdulillah gua bisa lah, dan sekarang udah di tinggal masuk keretanya doang. Kayak gitu. Nah, kayaknya perjalanan ini bakal panjang nih videonya, ya kan? Kalian sabar menunggu ya kan? Gimana proses langkah step-stepnya gitu. Terus apa lagi ya? Dan ya pasti gue nanti full liputan di sana gitu kan, bikin konten sekarang. Oke, gue naik kereta dulu ya. Simak terus, jangan lupa subscribe. Dan siapin cemilan dan kopinya juga, oke? Udah nyampe di stasiun Cirebon, tempatnya ya di Cirebon, Perjakan gitu kan. Tuh, stasiun Perjakan. Dan gue baru kali ini nih menginjakan kaki gue di tanah Cirebon. Dan gue lagi nungguin salah satu temen kita juga gitu kan. Pasti udah apa namanya, familiar juga di dunia Kerucukan gitu kan. Gak tau siapa orangnya. Kita tunggu aja ya, Pasti gak asing lah. Ditunggu guys, ditunggu, oke? Lanjut. Ini guys, orangnya nih yang gue bilang tadi tuh, Om Sodik, apa kabar Om Sodik? Sehat-sehat Om Apoy. Alhamdulillah, nyampe tanah Cirebon nih gue. Kota Wali. Mantap jiwa. Guys, orang gak asing lagi di dunia Kerucukan. Oke, kita nunggu siapa Om? Om Adila dari PCC. Siap. Oke, kita nunggu dulu. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Wah Om, gue lagi kedatangan lagi nih, nyusur nih. Om Adil, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Woy, Pak Apoy, gimana kabar nih? Kabar luar biasa ya. Agak kaget sih gue tadi. Gua keluar. Kaget kenapa? Gue keluar kereta ya kan, dingin banget. Pas gue keluar kemari, antep banget ya. Oke, jadi hari ini kita ngebolang nih. Bolang dong. Bolang nih. Mumpung masih di Cirebon gua ya. Ngorek-ngorek budaya Cirebon. Iya, Bo. Biar tahu Om Apoy kan Cirebon itu kota wali. Iya, bukannya kan Apoy juga ada di Wali. Oh. Personil ya kan, personil wali kan. Personil. Oke, kita lagi ngopi-ngopi dulu nih ya, di pinggir jalan ya kan, sambil ngadem dulu ya kan. Menghembuskan apa sih namanya, udara Cirebon dulu bentar. Oke. Thank you.
Dengan bapak siapa nih pak? Nanang. Pak Nanang yang bertugas di alun-alun Jaksa ada. Iya, dari Pamdal. Pamdal. Bapak udah berapa lama nih pak di sini? Baru kemarin tanggal 1. Oh di penempatan sini ya? Iya. Oke. Ini saya baru pertama kali ke Cirebon ya pak. Wah ini bangunannya unik banget gitu kan. Bangunan unik, identik dengan Batak Merah, Batak Merah semuanya gitu kan. Pokoknya biasanya kan yang hitam-hitam tuh ya. Kalau apa namanya tuh? Candi ya? Candi itu hitam-hitam gitu kan, ini merah nih. Kira-kira Bapak tahu enggak nih alasannya kenapa kira-kira? Ya kalau alasan sih kemungkinan besar sih banyak yang tahu ya Mas ya. Itu kemungkinan besar ini kan Batak Merah itu sejak zaman dulu kan Batak Merah itu untuk kerajaan atau keraton. Ya itu mungkin di situ ciri khas dengan Batak Merah itu. Jadi ya. Keraton dengan kerajaan. Kerajaan. Nah, dulu juga kerajaan kan dibuat dari Batak Merah juga. Sampai sekarang pun keraton sama. Itu. Mungkin disamakan dengan keraton-keraton apa kerajaan-kerajaan yang terdahulu Pajajaran, Siliwangi kan gitu. Jadi Siliwangi ngikut dari pendahulu-pendahulunya ya. Pendahulu yang dari kerajaan. Siap. Sampai sekarang pun turun-temurun sih. Seperti di Masjid Merah apa Sepuan itu Batak Merah juga. Masjid Merah itu Batak Merah. Jadi udah ciri khas zaman dulu. Identiknya kayak gitu ya. Wah. Dari kerajaan. Mantap. Yang kemudian besar ya ciri khas kerajaan. Kerajaan. Itu kalau Batak Merah. Dan ini kira-kira luasnya berapa ya, Pak? Ya kurang lebih mungkin ya lebih dari satu lah. Wow. Iya. Lebar juga maksud saya lebar. baru pertama kali sini. Lebar dulu juga. Ini lapangan sepak bola itu dulu. Oh di tengah-tengah situ kali ya? Semua. Oh semuanya? Ujung. Sebelum jadi begini ya lapangan bola. Kecil saya juga main di sini. Wah. Juga. Iya. Benar, berarti saya nggak salah apa sih namanya menginterview nih bapak yang dari kecil di sini tahu ya pak seluk-beluk daerah sini. Oke. Berarti alasannya gitu aja Pak ya, masalah Batak Merah itu karena itu identik dari yang kerajaan-kerajaan terdahulu ya. Terdahulu ya apa zaman dulu lah, semenjak sebelum jadi modern jadi republik kan, kerajaan. Ya itulah Cirebon. Inilah Cirebon. Sama, seperti di makam Gunung Jati, itu masih ada Batak Merah juga. Ya itu identik. Dari Batak Merah. Oke. Kemungkinan besar sih dari keraton-keraton ataupun masjid yang identiknya dari kerajaannya Batak Merah semua memakainya. Ciri khas Batak Merah. Batak Merah. Unik sih pak. Jadi saya naik ke sana tuh, berasa tuh kayaknya merah banget nggak naik ke atas itu, merah banget. Panas. Panas ya, tapi nggak. Panas. Iya, hampir mirip lah pak. Kayak Jakarta juga gitu. Bedanya kan Jakarta kan polusinya mantap gitu kan. Kalau sini kan enggak terlalu lah gitu kan. Kalau panas tapi polusinya enggak terlalu gimana gitu kan. Kalau Jakarta udah panas polusinya. Ya kalau satu jam sih terasa. Jemur sih. Iya. Oke, Pak. Kayak singkatnya gitu aja, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Saya juga penasaran nih pas lewat ini kok merah semua. Makanya saya minta merapat lah sama temen. Minggir mau ngeliat nih gimana sih gitu kan. Terima kasih, Pak, waktunya singkatnya dan selamat bertugas kembali. Iya, terima kasih. Kalau mau ngelihat videonya ada di Kobam Channel. Itu Kobam Channel. Kobam. Iya, ini saya. Iya, oke. Terima kasih ya, Pak. Iya. Terima kasih.
makanan apa nih? Empal gentong, Mang Dharma, khas Cirebon. Woi, mantap. Cara penyajiannya gimana nanti? Saya mau lihat-lihat nih. Woi. Itu yang panjang-panjang apa? Yang panjang-panjang apa? Kucai, daun kucai. Kucai? Oke. Kucai ya? Kucai. Mantap nih, kita merapat di sini guys. Mata lontong. Halo Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Saya jauh-jauh kemari buat makan ini doang nih Bu. Iya. Ini namanya apa Bu? Empal gentong. Empal gentong. Kenapa sebut empal gentong? Taruhnya tadinya di gentong. Oh, sejarahnya gitu. Jadi sekarang nggak di gentong lagi. Iya. Mau tapi campur tak ini isinya? Kalau campur ada jeroannya, ada paru, yang ada babat, ada usus. Yang satu jangan dicampur. Yang satu daging aja. Nah. Yang dua campur. Iya. Oke. Ini guys, cara penyajian nih guys. Itu apa ibu? Hati ya? Oh daging? Lembek ya? Iya, amu ini udah. Siap. Udah berapa lama bu di sini? Saya 2009. 2009 saya masih di mana ya? Masih jomblo kayaknya 2009. Saya juga jomblo. Jomblo. Oke. 2009 saya masih jomblo. Nah, nih udah dipotong-potong, dimangkokin ya kan? Ini lontongnya dipisah ya? Iya, lontongnya dicampur kalau lontong. Ah, maksudnya enggak dicampur sih. Oh, enggak, oh dicampur ya? Enggak apa-apa. Enggak dikira dipisah gitu. Baru bisa, tahu. Bisa campur. Campurnya campur. Iya. Campur. Dipisah takutnya kalau dia kangen jauh. Iya. Jauh. Susah. Oke. Empal gentong. Empal gentong. Kacang. Ini tinggal diguyur ya? Iya. Diguyur kuah apa sih? Kuah kuning. Kuah kaldu. Oh iya, siap. Ini gebul guys. Gebul. Langsung seruput, langsung perih nih lidah. Udah, cukup segini. Oke, inilah penyajiannya guys. Tinggal disantap. Mantap. Oke, Bu. Saya nunggu di sana ya, Bu. Iya. Bro. Tunggu sana ya, Bro. Ya, oke, siap. Oke. Woi, jadi guys, salah. Ini masih sendoknya? Sendok nih guys. Udus, lebel. Am Sodik. Panasnya pol. Ya, lu biasa kemari aja panas, apalagi gue. Mantap suratap nih wah, mantap. Jadi panas-panas ya kan makan empal gentong ya kan bersama Om Luki ya kan. Lu kira tadi siapa lu? Pakai masker dari Jakarta udah ke sini. Iya, Jakarta cuma lewat doang biasanya juga ke Solo ya kan stasiun babas terus. Nah, sekarang gua jalan-jalan nih di daerah Cirebon. Ini daerahnya apa namanya? Ini Jalan Wahidin. Wahidin. Tuh buat teman-teman yang mau makan ya kan. Makan, mampir. Tempat gampang di tuju lah ya. Strategis lah. Itunya apa nih? Patokannya Alfamart ya. Oke. Samping-sampingnya Alfamart. Kita nyarap. Nyantap lu guys, nyantap. Wah. Menor. Laper bang, siap. Udah ya. Bro, makan bro. Gue ngalai banget ya, belum pernah nih makan ginian. Rasanya apa nih, kayak lontong ya? Emang lontong sih ya. Eh, gue kira panas banget tadi. Kalo ngebul, ternyata gak panas. Bogor tapi bukan satu Bogor. Perpaduan apa mana ini ya? Kayak apa di ini ya? Di mix lagi yang berarti yang nemuin ini nih eksperimen kayak gue nih. Dicampur bumbu ini, bumbu itu dan hasilnya kayak gini. Udah aku makan dulu ya. Pokoknya kayak gini lah, pak gentong. Jadi sejarahnya dulu katanya tuh empal gentong dinamain karena taruh di gentong. Tapi sekarang udah canggih.
nggak digentong lagi ya bang? Masih. Enggak, di tempat itu kan stainless. Iya. Upgrade. Gitu kayak handphone aja di upgrade jadi naik versi. Udah, oke? Okay? Kita ntar jalan-jalan lagi.
Siapa om? Halo. Kasih apa nih? Jamblang. Oh, kasih Cirebon. Gue kira tuh jamblang tuh ada buah jamblangnya. Oh, enggak dong. Enggak ya? Nih, daun jati. Oh, daun jamblang. Nih. Ini sate apa nih? Sate kentang. Sate kentang. Sebutin lo. Ini apa nih? Perkedel. Perkedel. Tempe pasti tahu. Asin? Kan asin? Bukan. Ah, bukan. Jambal. Dua. Kita kulineran. Gimana om Sodik hari ini? Nasi jamblang melelahkan. Hey guys, ini namanya nasi jamblang. Menunya bebas milih-milih ya kan. Dan alasnya itu daun jati ya, daun jati. Oke. Okay. Ini udah ngegas duluan tuh. Kita udah ngegas duluan. Dan om menyusul. Oke, guys. Dah, aku makan dulu ya, guys. Oke, kita ngontel nih. Ngontel dong. Ngontel di alun-alun ya, di alun-alun. Ya, nih. Sehat. Nih perkenalan nih, ngontel apa namanya? Ini sepeda Belanda ini. Sepeda Belanda? Simplex. Simplex Belanda. Simplex Belanda. Original. Original. Tahu original dari mana, Om? Ya, ada ciri khusus. Ciri khususnya dari yang enggak trim. Ini stang. Ya, lumayan lah. 90%. Nih. Ah, nih, kalau kayak gini pasti kayak gini kira-kira mahar dulu berapa nih kira-kira? Kalau dulu kurang begitu tahu. Saya lahir ini udah ada. Enggak ada. Oh iya benar juga. Salah. Kalau di zaman sekarang lah. Zaman sekarang kalau simplex siloid di harga 9 jutaan. Oh. Amazing. Kalah motor gue yang di rumah, guys. Ini namanya karat mahal nih. Karat mahal. Oh, karat mahal. Oh iya, emang berkarat nih, Bray. Ini kalau dirasain tuh ada apa sih namanya? Gendul. Iya. Tekstur ya. Teksturnya ada nih. Ini buat garuk aja bisa kali. Buat inin kuku bisa nih. Menghalusin kuku bisa gitu. Tapi emang berkelas ya kan. Ini namanya tetanus custom nih. Ah, tetanus anjir, tetanus. Ini karat. Ada karat nih, awas. Kalau yang ada luka awas. Iya. Hati-hati nih. Nih. Ini kan ini punya om semua nih ya. Iya. Nah, oh. Nih om. Ini apa nih om? Lu? Ini Timber. Timber, iya. Ah. Inggris punya dia. Ini kalau begini bedanya apa yang sama yang itu, Om? Kan ini ngelengkung. Iya, itu memang tipe. Tipenya ya? Tipe. Beda tipe. Perbedaannya, kalau sepeda Belanda, Ruji 36, depan belakang. Oh, Ruji, paham. Ini 36. Kalau sepeda Inggris, dia 42-40. Lebar-lebar berarti ya? Jauh-jauh ya? 42-40 Rujinya. Oke. Ini masih teman awal nih gini. Iya. Oh, ini keren nih. Ada gembok-gemboknya. Itu juga ya, Inggris sama. Ini namanya? Itu Rover. Oh, Rover. Rover. Waduh. Inggris juga. Ternyata dia. Banyak nih. Modul. Oh, nih. Dia platnya nih ya. 40. Plat ya namanya. Itu... Apa emblem? Iya, cuman itu punya sepeda India. Oh, campur aduk. Iya, ini sponsornya udah Haori. Oke. Udah. Jadi Rover. Ini 9, kalau ya. Di zaman sekarang ini? Ya. Ya, ini kisaran antara 6 juta. 6 juta ya? Ini? Kalau yang itu, kalau ori cukup lumayan karena... Oh ini udah modifikasi ya? Campur-campur ya? Ini bisa terhitung jari di Indonesia. Oke. Mantap nih, jadi semuanya totalin sendiri ya kan? Yang pasti tadi gue naik yang ini, jadi berapa harganya? 6 juta nih, motor gue kalah mahal sama ini. Oke, guys, kita lanjut 2S ya guys. Lanjut 2S, Om. Oke, kita tester.
Kita ngetes nih guys. Ngetes. Ini. Oke. Kita ada di Om Sodik, di mana kita nih? Di Gresik Wetan. Gresik Wetan. Ini alun-alun ya? Alun-alun di Gresik Wetan. Oke. Oke, oke, oke. Tanah satu ambil main handphone, guys. Don't try this on the road. Ya, on the road enggak ngerti dah pokoknya itu. Oke, pokoknya itulah. Ini alun-alunnya nih. Pokoknya nikmatin aja malam ini. Goesan. Gasbol. Rapel Mania mantap. Cirebon punya cerita. Sampai jumpa. Bye 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 bye. Banyak cinta ya.